tinggal kakak ini seorang. Jadi hari ini kita melaksanakan razia terhadap kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker ya. Sasaran kita hari ini di daerah sekitar di Bulis itu para pengendara motor yang tidak memakai masker dan pengendara sepeda yang tidak memakai masker. Nah, bagi mereka yang tidak memakai masker ini yang terkena razia pada hari ini langsung kita lakukan pengambilan swab ya. Jadi kita ambil lendir dari hidung dan tenggorokannya. Dan ini akan kita kirim ke laboratorium Untan. Ya. Nah, tujuan dari razia ini agar kita untuk mengingatkan masyarakat agar mereka benar-benar dapat mematuhi protokol-protokol kesehatan. Ya. Kan protokolnya itu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Ini kita juga data identitasnya. Ya. Jadi nanti kalau memang ada yang positif, langsung akan kita tracing dan kita serahkan ke kabupaten kota agar mereka langsung nanti keluarganya atau orang-orang dekatnya juga kita lakukan swab. Saya kira menaik sepeda itu bagus ya, sepeda, jalan kaki, ya. Senam itu bagus ya. Cuma memang mereka apalagi yang naik sepeda harus menggunakan masker. Cuma mereka kalau kita lihat sepeda itu tidak memakai masker ya, karena mereka menganggap kalau ada masker nanti bisa jadi apa-apa, padahal enggak ya. Pakai masker? Nah, pakai masker ya Pak ya? Iya. Jadi selanjutnya kita akan melakukan razia di tempat-tempat lain ya, terus kita melakukan razia dan razia tempat lain. Dan memang razia ini kita langsung melakukan swab, pengambilan swab terhadap yang terkena razia ini. Razia ini didukung oleh Panglima dan Kapolda ya. Ini ada Kodim Pontianak dan Polresta Pontianak.